Reitaba Landopio Sirkuit Tanah Toraja Race Track Motocross Championship yang akan digelar 24 dan 25 Agustus 2024 di Sirkuit Reitaba. Sekretariat Panitia Jalan Pers Endre Kang Toraja Kecamatan Kelurahan Salumari di Kecamatan Gandang Batu Sinaran Kabupaten Tanah Toraja dan memperebutkan satu. Enggak. Dari pandangan mata saya namun tentunya nampak kali ini wow Mario Salotahe Likui Boni Indonesia ulah Oce Nasya itu terus efek open Angga Sabrini tampil begitu hebat pada posisi depan Aril Salotahe. Angga Sabrini Mario Salotahe Mario Salotahe 412 tim Sitra 412 tim lewat pergerakan apik Angga Sabrini Mario Salotahe 412 tim Mario Salotahe. Mario Salotahe Mister Lobeng. Mario Salotahe Mister Lobeng. Lucky Potter dan Anda Mario Salotahe Mister Lobeng. Anda Sabrini. Angga Sabrini sorak-sorai tepuk tangan riuh dari penonton menyaksikan Mario Salotahe Kumboni Indonesia Angulah Ojek saudara-saudara dan kali ini Angga Sabrini dan Mario Salotahe cek Mario Salotahe unggul kali ini Mario Salotahe pembalap Manado yang bermain bersama Mister Lobeng Racing Team Lucky Motor Citra kali ini terus menunjukkan pada satu kelompok terbaik luar biasa Mario Salotahe Sabrini pada posisi kedua Mario Salotahe pada posisi terdepan Mister Lombeg terus berjaya lewat pergerakan Rio Mario Salotahe si cabu-cabu pagu ataupun si badak Lombeg berbagai sempatan nama untuk juara nasional Race Track Indonesia 2016 dan juga kembali menjadi juara nasional pada tahun 2018 inilah dia Mister Lobeng Racing Team Lucky Motor lewat pergerakan Mario Salotahe Mario Salotahe di kancah motocross prestasi terbaik yang pernah ia ukir sayang sekali mampu finish di posisi keempat pada pekan olahraga nasional Papua nomor cabang olahraga bermotor nomor motocross kala itu Mario Salotahe membawa tim PON
Papua pada PON 21 Papua. Membawa bendera Mr. Lombeng Racing Class Motocross ataupun MX Open 210 nomor star kerabat yang dimiliki oleh Mario Salutahe, pembalap kelahiran Bitung, Sulawesi Utara, sekitar 80 km dari jantung kota Manado, tempat kelahiran pembalap asal Bitung Mario Salutahe, melakukan putar-putar di area sisi Max on Indonesia. Putaran demi putaran, lap by lap ia selesaikan nampaknya Mario Salutahe, dan di satu lap akhir Mario Salutahe akan dikibari checker flag oleh petugas lomba Syahlan Bado. Saya sekali lagi minta tepuk tangannya, Sidrap Mario Salutahe.